mampir beli bakso Koboi dulu, Puji pengen. Ya mantap. Udaranya enak lor, gak panas, adem. Ini Wirosari ke arah timur berarti ya, mau selatan. Jurusan Tangen. Oh. Oke, ini menuju ke kamar kulur. Hotelnya bagus banget. 116. Ya Allah, mbak, aku kok nggak di pojok ini. Ya Allah, pojok banget nih. Astagfirullah. Ya, bagus lah, lumayan ya lor. Oke lor, selamat datang di Tong Vlog Lea Sebe Uwo Budeng Seng. Oh iya, kali ini aku ada di Zoo. Tadi aku berangkat jam 10, baru sampai di penginapan. Berangkat jam 10, terus setengah 10 lah, mampir beli bakso Koboi. Habis itu lewat Wirosari. Cuacanya sampai Solo adem, nggak panas sama sekali, jadi enak. Aku lewat Kuwu ke arah barat sampai Tangen. Jeblosannya itu Sragen Kota, rumah makan Bu Endang. Nah, lewat situ terus aku belum leren sama sekali telur. Terus waktu sampai Mojosongo, karena aku tahu penginapannya ini di sekitar Mojosongo, aku cari Alfamart apa Alfamidi gitu. Aku berhenti beli es teh, terus nge-map, ternyata deket banget, cuma 5 menit. Ya wes, santai-santai di Alfamidi dulu, takut hujan. Ya di Alfamidi sekitar setengah jam. Aku hujan, terus langsung cus ke hotel jam 2:15. Ternyata udah bisa check-in. Hotelnya dari luar cuma kotak, tapi lobbynya bagus, bersih. Kamarnya ini aku dapat harga Rp199.000. Pertama aku cek itu harganya Rp350.000. Lah, aku close dulu karena menurutku itu kalau cuma buat satu hari dok mahal, nggak usah. Terus aku hari besoknya cek lagi, masih sama, malah lebih mahal. Terus hari besoknya cek lagi, jadi Rp199.000. Udah sama sarapan, tapi kamarnya superior. Langsung tak ambil, malah bertak bayar, langsung dia mundak lagi harganya jadi Rp350.000 lagi. Jadi sepertinya aku direstui untuk menginap di sini. Aku lagi nunggu temanku. Aku berdua sama Puji yang dulu ke Bandung sama aku itu. Dia nemenin aku di sini satu malam. Dia dari Boyolali langsung meluncur ke sini. Aku di Solo itu ada sesuatu yang harus aku laksanakan. Semoga aja lancar sampai selesai kegiatanku. Nanti ini adalah ke UNS survei, terus habis itu makan. Habis makan ke tempat kopi temanku sebentar. Aku punya teman di sini, dia punya tempat kopi. Nah, habis itu nanti baru pengen beli ricis. Semoga ada waktu buat beli ricis.
karena di Blora nggak ada, di Blora nggak ada KFC, nggak ada Ricis, nggak ada McD. Nah, aku kan pengen sekali-sekali gitu loh makan Ricis. Jadi kalau pas keluar kota, sempetin beli Ricis atau McD atau Ceko gitu yang dulu aku beli waktu di Jogja. Karena aku udah nggak hidup di Jogja. Nah, ibuku bawain ini, ada Shanghai buat lepisan. Terus ada lepet jagung, ada ini apa, ini jenengnya pukis, ada pukis, terus ada salak, satu plastik, satu kresek, sama ini aku bawa bakso, bakso yang tadi aku beli, bakso kopi, aku beli 10.000 jadi 2. Terus di sini disediain minuman Cleo, air murni. Air murni, sebelah. Di hotel di sini disediain sandal juga, ada 2. Oh iya, 199.000 itu udah sama sarapan. Kamarnya standar lah, ada tempat apa namanya? Tempat apa iki? Godok. Terus ada gelas, ada teh kopi dan lain-lain. Ada gantungannya banyak, 10 gantungan, ada TV. Belum aku coba TV-nya lancar apa jernih apa enggak, nanti coba aku coba. Iki kok kayak elo pete. Apa mambu ya? Apa wis mambu? Nek wis mambu tak buka ya, Bu. Timbang loro weteng. Belum bagi lho. Tadi tuh sebenarnya mau bawa itu loh, apa sulit, tapi aku wis males. Aku tadi beli bensin ajaran 30.000 Pertamina. Sampai sini tinggal satu garis, enggak menu. Monster Scoopy yang baru. Kayaknya boros. Aku tadi jalan 50 km per jam. Enggak kenceng lor. Males banget aku asini. Tapi karena demi sesuatu yang harus dijalankan. Aku ini nunggu temen kok ya suwene mbok apa tak godhog nasi ya mbak sana ya. Ibuku mesti beli ini buat stok di kulkas. Padahal aku biasanya gak makan di sini nih, Ailon. Aku tuh heran ya. Kalau aku pergi sama Puji. Dulu di Bandung itu juga apa namanya? Ini jarumku hilang cah. Dulu di Bandung itu juga aku dapat kamar yang pojok belakang. Di sini juga sampai kamar pojok belakang kok gara-gara murah kok ya. Aku di sini cuma satu malam tak lor. Besok udah pulang. Check out terus pulang. Kayak ini Blora. Lah, jalan Purwodadi itu kan rong bar ya, belum selesai ya dendanane ya. Aku ndek mau lewat Sulur. Lewat Sulur itu saya ke Blora, dari Blora itu dari Ngawen sampai Wirasari itu udah 4 titik. Dan nek tekan, nek misalnya aku lewat jalan biasa Purwodadi ke arah Solo, jalan biasa Purwodadi sana, kalau bukan sana loh. Itu udah malah lenger aku, ngegas-ngegas, gas rem, gas rem, gas rem. Oh ya, ini namanya Asia Hotel Solo.
Sebenarnya bagus loh rada parkirannya. Aku pernah itu sama temanku nggak ada parkirannya lor. Ya, oh di Salatiga ada satu hotel di tengah pasar itu nggak ada parkirannya lor. Waktu aku dari Jogja ke Purwodadi, ke nikahan temanku, terus pulangnya gak kuat, aku wis booking hotel sebelum berapa yang ke Purwodadi soalnya pengen di Salatiga dulu ya. Pas sampai Salatiga ternyata hotelnya nggak ada parkiran nih, tapi bagus hotelnya. Apa emang konsepnya nggak ada parkirannya, aku juga ngerti. Aku kelaparannya sini nggak. Khusus ini mbak. Udah lor, cerita ini perjalanan ngoceh gue ini singkat segini aja. Nanti tak videoin kegiatanku setelah ini. Ikuti terus. Stop vlog.